Halo foodies, lagi jalan di daerah Serpong nih. Dengar-dengar sih di sini tuh banyak kuliner tradisional dari berbagai daerah. Bisa wisata kulineran lah ya, kayaknya di sini nggak perlu keluar kota. Asik. Yuk, kita ceki-ceki. Ah, foodies, pas banget nih. Saya lagi kangen banget sama masakan-masakan tradisional dari Jawa Tengah. Ada kupat tahu Bangkelang. Gimana kalau kita cobain? Ayo foodies. Dengar namanya aja udah kebayang ya nikmatnya hidangan tradisional dari kota yang terkenal akan candi Borobudurnya itu foodies. Buat yang udah pernah nyobain langsung kupat tahu di Magelang, nah pasti gak bisa lupa kan sama rasanya yang gurih dan manis. Apa warung ini bisa menyajikan seotentik di kota aslinya ya? Wajib kita cobain dulu ya, nanti kita baru tahu deh. Halo Mas. Iya Pak. Mas, di sini ada spesialnya apa nih? Spesial kupat tahu Magelang. Spesial kupat tahu Magelang. Omelet. Oh, spesial omelet ya? Iya. Itu yang paling laku di situ ini, Mas. Saya pesan itu deh, Mas. Oke. Tapi Mas, saya boleh nggak ikut ke dalam? Oh, boleh. Buat bantuin. Silakan. Bener ya? Iya, bener. Oke, Mas. Wah, kapan lagi nih bisa buat kupat tahu sendiri? Sekalian latihan nih hitung-hitung foodies. Siapa tahu nanti bisa bikin sendiri di rumah. Saya yang ngulek nih. Oh, yes, foodies. Saya yang ngulek. Kalau urusan ngulek, saya jago ya, Mas. Pertama, bumbu kacang kita haluskan bersama cabai dan juga bawang putih. Ini beda tipis nih sama ketoprak foodies. Bedanya ketoprak pakai gula merah. Cabai dan bawang putih sesuai selera ya. Wah, salah nih ya. Mau bantu masak, kayaknya foodies ada yang pegel juga tuh ternyata ngulek bumbu. Sampai gimana nih, Mas? Ya udah gitu nggak apa-apa kan ya. Masih pasrah banget. Lalu makanan yang terlihat simple, tapi ternyata bikin yang gak segampang itu. Kebayang nih, mesti bikin ratusan porsi dalam sehari kayak begini nih, foodies. Wah, salut deh sama masnya. Saya baru tahu nih, foodies. Ternyata kalau kupat tahu Magelang, bumbunya gak disiram ya, Mas. Bumbunya gak disiram, tapi dihalusin dulu nih sama kayak ketoprak ternyata. Oke, kayaknya udah cukup ya. Sip, setelah bumbu dan cabenya tercampur rata, masukkan potongan ketupat ke dalam piring. Disusul tahu nih, biar nikmat tahunya digoreng saat kupat tahunya diracik. Oh, jadi foodies nih, tahunya tuh benar-benar habis digoreng banget. Jadi bukan tahu udah digoreng atau kemarin digoreng baru dipotong-potong, ternyata tahunya emang baru digoreng banget. Jadi masih fresh banget, masih hangat. Ukuran tahunya, ini juga nggak kaleng-kaleng, foodies, gede. Jenisnya tahu putih ya, yang kalau digoreng nanti akan sedikit kopong nanti dalamnya. Oke deh, udah mateng langsung dipotong nih, masuk langsung ke dalam piring. Lanjut, kita tambahin kol dan toge yang telah direbus. Nah, kalau toge jangan lama-lama ya, foodies, ngerebusnya. Nanti layu dan jadi nggak bagus gitu bentuknya. Masukkan juga bakwan yang sudah dipotong-potong nih. Wah, ini kok sepertinya porsinya muantep banget ya. Jumbo nih, foodies. Buat yang mau log tambahan, bisa pesen ya. Special omelette ini pastinya pakai telur. Wih, besar juga nih, foodies, potongan telur dadarnya. Soalnya ini pakai telur bebek. Wah, rasanya juga pasti akan lebih gurih nih. Dan muantepnya pol. Terakhir, kita siram deh sama gula merah cair di atasnya. Buh, ini si perut yakin deh gak akan nolak. Gurih sama manis berpadu sempurna. Terakhir foodies, biar makin joss, kita tambahin bawang goreng dan juga seledri ya. Jangan lupa, orang Indonesia kan kurang lengkap kalau gak pakai kerupuk. Setuju? Komplit deh sekarang. Aduh, jadi gak sabar nih mau ikutan icip. Oke. Ini dia foodies, sudah jadi. Kupat tahu Magelang yang ini. Kupat tahu spesial nih, spesial telur. Mas, ada lagi satu lagi kupat tahu apa ya? Biasa? Original. Ah, satu lagi ada kupat tahu originalnya. Mas, saya minta itu satu juga ya. Saya tunggu di sana ya, sebo ini ya. Makasih ya, Mas. Ayo, foodies, kita cobain. Nah, foodies, udah jadi nih. Kupat tahu spesial. Di sini spesialnya omelet pakai telur. Telurnya juga telur bebek. Pasti mantep banget. Yang satu lagi, kupat tahu original. Ini pasti dua-duanya udah mantep banget nih. Wah, warung makannya ngerti banget ya sama kemauan pelanggan yang serba steril. Cakep nih.
Oh iya, yeah. Jangan lupa juga kalau di sini udah protokol kesehatan banget. Tadi masnya juga pakai masker, terus alat makannya udah steril pakai air panas. Nah, walau tempatnya sederhana, warung yang buka sejak tahun 1998 ini sangat peduli sama kebersihan, jadinya nyaman nih dan tenang makannya, Budis. Saatnya kita nyantap si kupat. Waduh, saking semangat maskernya Cepi sampai mental gitu, Budis. Santai dong, Cep. Ini lapar apa doyan sih? Spesial omelet. Wah, lihat dong. Potongan telur aja. Tebel. Ini pasti mantep ini. Penasaran ya foodie sama rasanya ya? Kayaknya enak banget gak sih? Lihat porsinya yang berlimpah kayak begitu aja. Aduh, udah bikin nafsu makan langsung meningkat. Jaminan kenyang ini. Komposisi seporsi kupat tahunya terdiri dari 4 potongan ketupat, 4 potongan bakwan, dan juga 4 potongan tahu. Tapi karena ini spesial, jadi porsinya juga spesial dong ya. Nah, soal rasa nih, jelas sudah tidak diragukan lagi. Muantepnya, mantep banget, Pudis. Cita rasanya tuh benar-benar otentik kayak yang dijual di Kota Magelang gitu. Maknyos pokoknya. Ahli. Ini enak, Pudis. Gurihnya dapat, pedesnya juga dapat. Terus terakhir tuh ada rasa manis-manisnya. Jadi, gula yang terakhir itu bikin tambah enak ternyata. Wah, ini mah cocok banget ya buat makan siang. Isinya komplit-plit-plit dari mulai karbohidrat sampai protein. Perpaduan bumbu dan rempahnya juga pas, Pudis. Nggak keasinan dan nggak kemanisan. Pokoknya nikmat banget lah. Ini telurnya tadi yang saya bilang. Tebel banget, kita cobain rasanya. Rasanya juga enak banget. Garing. Nyerap ke bumbunya. Oke lah, ini oke banget. Kita cobain tahunya ya. Nih, tahunya tadi juga bukan digoreng kemarin atau tadi udah digoreng ya, jadi potong-potong. Tapi baru banget digoreng, angkat, langsung disajiin. Masih agak panas. Soal harga? Masih nyaman di kantong, mulai dari 20 ribuan aja, Foodies, kita udah bisa dapat menu yang komplit. Nah, Foodies, kalau yang ini yang original nih. Yang original bedanya sama yang spesial, nggak pakai telur doang. Jadi yang spesial pakai telur, pakai omelet, yang original nggak pakai omelet. Ini pokoknya rekomendasi banget nih, buat makan siang yang udah menunya itu-itu aja. Kesini aja. Ini dijamin kenyang, puas, mantap. Makan receh, menu receh, rasa nggak recehan.